Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat pada hari ini. Tidak lupa pula salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dan petunjuk hingga hari akhir nanti. Baiklah, perkenalkan sebelumnya nama saya Andani Putri Pristiawati. Hari ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul 3 amal yang tidak akan terputus walaupun kita sudah wafat. Ketika manusia meninggal dunia, maka terputus sudah amal jariah kecuali 3 perkara berikut. Yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Sebagaimana disebutkan dalam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, apabila manusia itu telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amal kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Dari Haji Abdul Majid Khan dalam buku Hadis Tarbawi Hadis-Hadis Pendidikan menjelaskan, Rasulullah SAW memberikan pelajaran tentang perlunya manusia mencari amal yang berkualitas, kekal, dan bermanfaat baik selama di dunia maupun setelah meninggal dunia. Kualitas amal itu tidak putus pahalanya meskipun ia telah meninggal dunia selama amalnya masih dimanfaatkan oleh manusia. Abdul menjelaskan jika manusia itu telah meninggal dunia maka terputuslah amalannya. Karena tidak bisa bekerja, tidak bisa beramal, tidak bisa berkarya, tidak bisa berbuat apa-apa. Jika pekerjaannya terputus, konsekuensinya upahnya juga terputus, honornya terputus. Karena tidak ada pekerjaan, tidak ada upah, tidak ada kerja, dan tidak ada gaji. Dan tidak ada pula amal yang ada pahalanya. Kecuali anak Adam itu memiliki 3 perkara yang tidak putus baik pekerjaan maupun upah atau pahalanya, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Yang pertama, sedekah jariah. Artinya mengalirkan kata jariah berasal dari mengalir, yakni pahalanya mengalir terus meskipun yang bersangkutan telah meninggal dunia. Dia mencontohkan pahala yang mengalir seperti amal wakaf, yakni sedekah benda yang bermanfaat karena Allah. Benda itu bersifat tetap, tidak habis dan tidak akan berkurang sekalipun dimanfaatkan berkali-kali. Misalnya bersedekah sajadah, karpet, dan bahan bangunan untuk masjid, musala, madrasah, dan pesantren. Benda-benda itu sekalipun dimanfaatkan berkali-kali, tidak habis kecuali telah rusak. Menurutnya, benda-benda dengan sedekah makanan dan minuman sekalipun, jika dimanfaatkan bisa habis. Sedekah jariah atau wakaf di atas sekalipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia, pahalanya akan tetap mengalir kepadanya selama benda-benda tersebut masih dapat dimanfaatkan oleh manusia. Yang kedua, ada ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksudkan dalam ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Seorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, kemudian diamalkan atau diajarkannya lagi kepada orang lain, maka ia akan mendapat pahala seperti pahala yang orang yang mengamalkan atau yang mengajarkan sekalipun dia telah meninggal dunia. Menurut Abdul Al-Subki mengatakan bahwa buku karya lebih bermanfaat karena lebih kuat dan lebih tahan lama sepanjang masa. Sungguh besar pahala seorang yang mempunyai ilmu yang diajarkan kepada orang lain, seperti pengajian Islam pertama yakni Rasulullah SAW yang menerangkan mengenai ilmu pengetahuan yang bermanfaat ialah segala ilmu yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan dapat membawakan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu masih bisa dipelajari, selama itu pula lah orang mengajarkannya. Pada peringkat permulaan itu akan mendapatkan pahala yang akan secara terus-menerus dimasukkan ke dalam catatan amal kebaikannya. Dia mencontohkan jika seseorang yang mengarang kitab atau rujukan banyak orang, selama kitabnya bisa dapat memberikan manfaat kepada orang lain, Allah akan mengaruniakan ganjaran dan pahala. Dalam Islam, ilmu dapat
atau gorekan ke dalam dua bagian. Yang pertama, ilmu fardhu ain seperti ilmu tauhid, akidah, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Termasuk juga ilmu tajwid, faraid, tafsir Al-Qur'an dan hadis. Yang kedua, ilmu fardhu kifayah seperti ilmu sains dan ilmu kedokteran. Islam amat menitikberatkan tentang keperluan menuntut ilmu, mengamalkan ilmu yang dipelajari, menyampaikan pula ilmu tersebut dimanfaatkan oleh orang lain. Ilmu yang bermanfaat meliputi dua hal, yaitu ilmu yang baik, ilmu fardu, dan ilmu fardu kifayah. Yang ketiga, anak soleh dan soleha. Anak soleh dan soleha, yakni anak yang baik. Menurut Ibnu Hajar, maksud soleh di sini adalah anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak yang soleh, anak yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Ditanda kesolehan anak adalah mampu dan mau mendoakan kedua orang tuanya. Doa adalah kemauan hati anak yang baik menghendaki orang tuanya mendapat keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Baiklah, sekian ceramah dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Apabila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya juga manusia. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.